Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miao Obi. Kali ini aku bakal review updatean terbaru pada tanggal 29 Maret teman-teman. Oke, di sini kita bakalan coba aja review. Di sini kita kedatangan event Grandeel Likability teman-teman. Kalian login per harinya, kalian bakalan dikasih petnya si Grandeel teman-temannya. Oke, di sini lumayan kan 20 butir teman-teman. Terus kita bakalan dapat buff juga di sini, ada dapat gold 2 kali, evolusi cup 2 kali, dan XP hero 2 kali teman-teman ya. Kalian main di dungeon ya lumayan aja kan, tapi dengan syarat kalian harus bawa hero healer teman-teman ya. Oke, terus kita bakal lanjutin lagi. Kita juga kedatangan event Grand Heart juga teman-teman ya. Di sini ada misinya, kayak kita selesaiin daily login doang, kayak attendance ini login teman-teman, cuma login doang. Terus ada misi abisin energi 200, selesaiin annihilation, kayak defense mode, wizard labirin, summon dimensional boss, sama clear boss attack doang sih. Gampang banget lah ya buat misi teman-teman di sini. Terus kalau kalian udah enter gitu, kalian bakalan dapat ini teman-teman, kalian unlockin lah teman-teman. Kalian bakalan ngobrol lah ya sama hero-hero yang kalian unlock gitu ya. Not bad banget sih. Kalian di sini aku mau coba ngomong sama Last juga. Wah, ini skin Last yang terbaru teman-teman ya. Ini mulai keren banget teman-teman. Di sini kita bakal coba lagi. Mari. Nggak ada Nelia ya, Nelianya mana ya? Di sini kita bisa klaim hadiah tambahan di bawah ya, lumayan banget kan. Di sini kita bakalan coba select teman-teman ya. Di sini eliminates teman-teman ya. Yang mana sih aku bakal pilih ya, Last saja kali teman-teman. Aku bakal pilih Last. Ya nggak tahu teman-teman, aku bakalan pilih Last saja lah. Terus kita bakal lanjutin lagi ya. Udah ada event apa lagi bang? Di sini kita bakal coba lihat, mungkin ada pack-packan terbaru juga teman-teman yang dijual. Mana ya? Kita cek aja teman-teman sambil lihat-lihat aja, siapa tahu ada kan? Nggak ada teman-teman. Kita bakal lihat custom ini yang biasa teman-teman ya. Enggak ada teman-teman, enggak ada yang menarik. Terus kita bakal lihat pack-packan. Ya cuma Grandeel Likability pack doang sih teman-temannya di sini. Yang terbarunya ya selebihnya cuma itu doang sih. Buat item shop kayaknya masih ada ini teman-teman, challenge war 11 aja sih. Buat lain-lainnya belum ada yang menarik lagi teman-teman. Ya teman-teman, mungkin video kita cukup aja kali ya sampai di sini ya. Bahkan tadi review udah ada event apa aja sih bang terbaru di global ya, cuma event itu doang sih ya, Grandeel Likability sama Grand Heart doang sih, tapi lumayan aja kan bisa nambah-nambah reward kita ya. Mungkin gitu aja sih ya di sini buat reviewnya. Salam aku dari Miao Obi.